Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan bookmark di Google Chrome dengan Android. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi di sini pertama saya akan masuk ke aplikasi Google Chrome terlebih dahulu. Ini dia. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik aja website atau aplikasi yang teman-teman akan tambahkan sebagai bookmark. Di sini saya akan buka, di sini ada website detik.com. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik di icon 3 titik ini di bagian atas kanan pojok. Lalu teman-teman klik di tanda bintang ini. Seperti ini. Dan ya teman-teman bisa lihat di sini ada informasi di bagian bawah. Lalu teman-teman bisa keluar dan klik lagi di icon 3 titik ini dan pilih ke bagian bookmark. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ada aplikasi detik.com yang sudah saya bintangi atau sudah saya tandai tadi. Di sini saya akan buka terlebih dahulu. Dan ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini aja teman-teman tutorial bagaimana caranya menambahkan bookmark di Google Chrome di HP Android. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa.